Pemirsa, untuk daftar kategori keluarga yang masuk kategori tidak mendapatkan jaring pengaman sosial selama pandemi COVID-19 ini, salah satu anggota keluarganya antara lain PNS, anggota TNI atau anggota Polri aktif, pegawai BUMN atau BUMD, pegawai swasta atau profesi dengan gaji atau penghasilan di atas UMK, pensiunan PNS, TNI, dan Polri, wira swasta atau pemilik usaha dengan penghasilan di atas UMK. Selain dari keluarga tersebut, semua keluarga Kota Kediri bisa mendaftarkan untuk mendapatkan bantuan. Tujuh titik untuk penyaluran kartu ATM-nya ini. Nah, di sini Singonegaran ini melayani dua kelurahan, Jamsaren dan kelurahan Singonegaran. Jadi setiap titik itu bisa melayani 2-4 kelurahan. Jadi nanti insya Allah sampai dengan hari Kamis penyaluran kartu ini sudah bisa diselesaikan sebanyak 15.441 tadi. Jadi masing-masing itu kemampuan dalam penyaluran ATM itu kurang lebih 700-800 penerima yang setiap harinya akan dilayani oleh Bank Mandiri. Terdapat 7 titik pembagian bantuan kartu sembako dari Kementerian Sosial di Kota Kediri ini, yang mana satu kantor kelurahan dapat melayani 2 kelurahan penerima bantuan tersebut. Seperti halnya di Kelurahan Singonegaran, yang juga melayani penerima bantuan dari Kelurahan Jamsaren. Kegiatan pembagian kartu sembako serentak yang dibagikan mulai 11 hingga 14 Mei 2020 ini diharapkan bisa selesai dan tuntas diberikan kepada sebanyak 15.441 keluarga penerima bantuan di Kota Kediri yang turut bekerja sama dengan Bank Mandiri. Tadi mengambil apa, Bu? Mengambil program apa?
bantuan untuk sembako itu loh. Nilainya berapa? Nilainya sekitar 200 tapi berupa sembako. Tanggapannya Ibu gimana Bu tentang bantuan ini Bu? Ya sangat membantu apa untuk masyarakat yang membutuhkan. Tadi persyaratannya bawa apa Bu? Bawa kakak sama KTP sama kakak asli sama KTP asli. Mungkin ada harapan Bu? Harapannya ya mungkin ada yang lebih baik lagi lah. Dalam pembagian bantuan sosial kartu sembako ini, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri menghimbau agar masyarakat dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam pemenuhan sembako atau menopang ketahanan pangan selama pandemi COVID-19, sehingga harapannya tidak ada warga masyarakat Kota Kediri yang kekurangan pangan. Masyarakat, karena ini bantuan untuk supaya survive, jadi jangan sampai nanti ini digunakan untuk kebutuhan hari raya yang sifatnya apa ya, untuk belikan misalkan kebutuhan baju, sandang dan sebagainya, tapi ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk menopang ketahanan pangan supaya beliau survive, sehingga nanti pandemi selesai beliau juga akan kembali lagi seperti keadaan semula. Perlu diketahui pemirsa, saat ini jumlah keluarga Kota Kediri yang masuk basis data terpadu, antara lain untuk program Keluarga Harapan atau Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT Reguler, sebanyak 10.963 keluarga. Penerima BPNT COVID-19, sebanyak 15.441 keluarga. Penerima Bantuan Sosial Tunai COVID-19, sebanyak 2.158 keluarga. Maka siapapun yang memiliki pendapatan di bawah UMR dan ingin mengajukan ke kantor kelurahan, bisa mengisi keterangan bahwa warga tersebut terdampak. Nantinya akan dibantu oleh pemerintah Kota Kediri, baik melalui APBD Kota Kediri atau dimasukkan ke Bansos Tunai COVID-19 dari pusat dan provinsi. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya pembagian bantuan sosial tunai atau BST sekaligus bantuan pangan non-tunai atau BPNT kepada warga Kota Kediri yang terdampak pandemi COVID-19.
Untuk memerangi penyebaran mata rantai virus COVID-19, sekaligus untuk membantu pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19, tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, selalu pakai masker saat bepergian atau keluar rumah, tetap jaga jarak, lakukan social distancing maupun physical distancing, dan yang paling aman tetap di rumah saja. Saya Deviade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.